Bilik dulu, 1-0. Pala ya uduh, malam satu hari. Dia kecil sikit lah berbanding dengan yang kita banding lah, dah pasal 100 je satu malam kan. Alhamdulillah. Untuk baju-baju hotel Bull travel orang kata cik. Oh ini ha, yang best ni dekat Jason ni, dia ada info place of interest in Terengganu, tempat-tempat yang menarik dekat Terengganu yang kita boleh lawat lah. Oh, tak banyak tau hotel yang sedia maklumat macam ni. Kadang dia bagi pamphlet dekat bawah, kita ambil, kita cari sendiri kan. Macam dekat dekat Melaka tu, apa itu Imperial Hotel lah. Dia bagi macam tu lah pamphlet. Yang ni lah, dalam bilik siap bagi senang. Memang perlu ni untuk kita yang perlu sangat. Kita yang datang dari jauh. Bukan saja kat kawasan ni, yalah dekat Terengganu lah. Tempat makan pun ada, tempat makan Melayu, tempat makan Cina. Alright, nanti kita check lah ni. Sekarang kita nak rehat. Simple tapi cantik. Daripada charting sampai ke sini dalam 3 jam lebih juga lah. Saya ikut, tak ikut highway lah, ikut tepi pantai kan. Ikut jalan Paka, ikut Kemasik, ke Rantau Abang. Wah, memang pantai cantik tu lah. Okay, kita malam ni kita malam dekat sini.
Malam kan tak tahu lah kalau nak pergi Jaman Tangkat ke. Tak jauh sangat lah Jaman Tangkat kalau tengok dalam map kan. Lepas tu nanti kalau jadi nak pergi kan, kita baru pergi kat situ lah kan. InsyaAllah esok kita masak pula. Cakap je kalau dapat jumpa barang, kita masak lah insyaAllah. Kita sekarang berada kat mana? Dekat Uptown. Bukan Uptown dan Hotel. Dekat ni. Uptown Cabin. Uptown Container. Dekat Jalan Tok Jembal, Pantai Teluk Ketapang. Sepanjang jalan daripada Jesus Hotel tadi, kita lalu Jambatan Angkat. Itu sepanjang jalan tu banyak kedai lah. Kedai-kedai makan kan. Tapi tujuan kita memang ke sini, kita nak tengok. Okey, senyap, siapa yang suka senyap. Memang seronok lah. Damai, waktu damai. Tepi pantai yang penting kan. Boleh tengok banyak lampu. Okey, malam ni pengunjung tak berapa ramai sangat. Mungkin keberuntungan bagi kami lah sebab kita tak terlalu betul yang crowded sangat. Memang tak minat sangat. Tapi mungkin hujung minggu kan, esok kan Terengganu Kelantan cuti ya, Jumaat ni. Mungkin Jumaat Sabtu tu ramai orang lah. Ataupun Ahad pun dia boleh keluar kan. Itu kita dapat tengok lah sebab kita dah esok dah mungkin naik ke Kelantan. InsyaAllah. Saya suka lah tempat macam ni. Dia senyap, senyap. Dia punya design tempat pun smart lah. Ni ayam geprek. Kita boleh cuba kat sini. Oh ya. Yeah. Harga dia RM10 satu set. Sini peminat meski vitari. Dia punya buih nama. Ini jarang nampak lah. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bawa ya nak? Oh. Terima kasih. Ini celup. Celup. Apa sedap? Ini special. RM13.90 kalau ikutkan dalam dia punya menu tadi. RM13.90. RM13.90. Ada macam-macam dalam. Ada meatball, ada daging. Ada ayam, ada perut, ada crab stick. Ada telur. Baiknya. Kita makanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Jumpa di tempi M. Cuba. Sure. Ya, baik. Sedap lah. Rasa dengan macam ni, balik lah. Cuba. Kontena dekat pantai Teluk Ketapang ni. Jalan dalam Tok Jembal lah. Google je ataupun map memang ada tulis Uptown Kontena. Boleh cuba datang, saya recommend. InsyaAllah memang sedap lah. Habislah satu mangkuk tu makan kan. Ada selain daripada tu, kita boleh pilih lah mi ke Maggi ke kan, atau mi kuning, mi hun. Cubalah yang tu.